Jalan apa namanya? Ini banjir ya guys, tepatnya di jalan mana ini ya, di jalan dekat Ancol ini. Ini banjir banget, padahal hujan berapa jam aja ya, sekitar 2 jam doang, tapi udah banjir banget sih. Oke, di sini udah mulai lancar ya. Kalau hujan kayak gini hati-hati aja bawa mobil, jangan ngebut-ngebut. Ini bahaya kalau ngebut-ngebut, udah hujan banjir pasti nanti roda mobilnya juga licin, jadi jalannya juga licin. Nah, bagi teman-teman yang bawa kendaraan hujan-hujan kayak gini hati-hati ya. Ini lokasinya tepatnya di Ancol. Kita udah di Ancol, sekarang kita menuju Penjaringan. Dan seperti ini situasi kondisi jalan. Kalau untuk lalu lintas memang cukup padat lancar, karena beberapa kendaraan bermotor juga pada berhenti menunggu hujan reda.
Nah, yang terlihat sekarang di jalan raya hanya mobil-mobil saja atau roda empat ya teman-teman. Oke, jadi semoga informasi ini membantu juga untuk teman-teman yang berangkat kerja dari ya kemana aja lah. Pokoknya sekarang saya dari Priuk ini menuju ke Penjaringan. Jadi teman-teman bisa lihat kondisi jalannya setelah diguyur hujan selama 1-2 jam ya, 2 jam lebih ya. Jadi Jakarta ya benar kalau dikatakan rawan banjir, cuma diguyur hujan berapa jam aja sudah sama banjirnya sampai segitu tadi ya teman-teman. Oke, sekarang kita udah di stasiun Ancol, stasiun kereta Ancol, dan seperti ini kondisi lalu lintas. Oke. Jadi ikutin aja. Teman-teman, saya kasih lihat kondisi lalu lintasnya sekarang. Seperti ini, hati-hati bawa kendaraan, jangan ngebut-ngebut demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga keselamatan, bawa mobil, bawa kendaraan, jangan laju cepat tapi santai aja, santai tapi pasti nyawa kita juga selamat. Oke teman-teman, dan sampai di sini dulu ya, karena saya juga lagi bawa mobil, jadi kalau megang HP ini juga gak enak ya. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.